Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Asep dimanapun berada, pada kesempatan malam hari ini, malam Jumat Kliwon, Kang Asep bersama tim berada di sebuah lokasi rest area Banjaratma. Tepatnya bekas pabrik gula ini, Kang ya. Pabrik gula ya, tapi di rumah tua peninggalan Belanda. Itu untuk penelusuran dan pembuktian ada apakah di sini ada makhluk astral yang konon katanya itu ya cukup sering mengganggu orang yang lewat. Mudah-mudahan Kang Asep nanti bisa menelusuri atau membuktikan atau mewujudkan sebuah benda pusaka. Mudah-mudahan ya Kang Asep ya. Amin. Ya. Pokoknya jangan lupa subscribe, like dan komen. Ya, pantengin terus channel Kang Asep. Ya Kang Asep. Untuk penelusuran malam Jumat Kliwon ini kayaknya gimana Kang Asep? Ini di lokasi rumah ini Kang Asep tertarik, ini lebihnya besar sekali. Kang Asep mencoba masuk atau berinteraksi dengan makhluk ini dan menemukan Kang Asep bisa dapetin suatu barang yang ada di namanya rumah peninggalan Belanda. Ini buat sahabat Kang Asep gimana pun anda berada, jangan lupa tunggu terus dengan Kang Asep biar makin maju. Kita langsung masuk ke lokasi. Mantep lah pokoknya, salam wujud. Nah ini Mas Daroji, Haji Daroji ini ya, mantap. Salam wujud bro semuanya. Subscribe, dukung channel kami. Abah driver nih. Ini Abang Joko. Bang Joko tumben imut amat bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di depan Kang Asep juga melihat suatu foto semacam kayak genderuwo dan juga kayak ada perempuan noni Belanda di situ ada. Noni Belanda kan? Iya. Banyak sekali ini sosoknya dan juga ada suatu astar foto dalam meeting sini. Dan di sini juga ada foto-foto karena semakin Kang Asep mencoba berinteraksi dengan sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu ala Muhammad Muhammad sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Pastinya ada di sini juga pada astagfirullahaladzim berinteraksi dan mudah-mudahan Kang Asep di tempat sini bisa mewujudkan suatu benda pusaka. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada perempuan ini yang disebut noni Belanda itu kan? Ya di sini. Astagfirullahaladzim. Sana tuh tadi. Kita ke ruangan satunya, barangkali ada benda sampai yang bisa dihubungi. Ini astagfirullah, astagfirullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Lagi masuk ya. Tarikan itu sebelah kanan.
Nah, Kang Asep tertarik suatu sosok lagi yang di sebelah sana. Kali ini Kang Asep mau coba berlokasi satunya lagi buat. Tapi posisinya langsung di luar rumah ini ya, Kang ya? Di luar. Untuk menarik. Tadi dapatnya batopet tadi ya? Combong ya, Kang ya? Combong tadi. Oh, jangan sampai kena orang. Iya, siap. Cuma. Energinya cukup hebat sekali yang di sana. Itu ada suatu ular besar di situ. Tadi waktu di dalam tertarik langsung sini pada suatu ular besar yang ada di sini. Nih, lokasinya sana tuh pohon itu satunya. Yang pohon beringin itu gede kan ya? Iya, bukan ini ya, tapi yang di sana. Yang di belakang rumah ini ya. Itu benar-benar luar biasa sekali, Kang Sep. Tertarik. Kabut nih. Kabut. Kabut. Hati-hati ada ular, Kang. Selawat. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Astagfirullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Udah pada hadir kan? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Astagfirullah. Apa? Sini bisa enggak lewatnya? Ke sini bisa enggak? Awas. Coba Kang Pi di ini dulu. Astagfirullahaladzim. Awas Kang, hati-hati. Bisa enggak lewat sini, bisa ya? Hati-hati, banyak paku di sini. Ini pokoknya udah pada nampakin semua. Pokoknya kita hati-hati selawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi. Tolong lampu di depan sana biar ada penerangan. Lampu tolong. Ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sallallahu ala Muhammad. Salli wa sallim. Sallallahu. Jadi di sini lokasinya benar-benar tuh pohon situ. Luar biasa banget di situ tuh energinya tuh. Bau apa kan? Luar biasa sekali di sini. Mantap. Tahu kan saya bisa kan? Tapi sini ada semacam kayak apa itu, Bang? Perkumpulan bangsa Goib di sini nih. Oh, pusatnya itu. Pusatnya di sini.
Benar, kali ini Kang Asep bisa menarik suatu benda pusaka yang ada di sini, mungkin bisa. Tapi ini powernya cukup hebat banget. Powernya lumayan. Ini bawain dulu nih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Astagfirullahaladzim. 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 Dengar gak suara? Dengar Kang, dengar Kang. Dengar. Dengar. Astagfirullahaladzim. Sallallahu. Jangan ada yang pikiran kosong ya. Iya ya Kang, iya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Astagfirullahaladzim. Ya Rabbi salli wa sallim. Dengar gak tadi suara apa? Suara ketawa. Iya Kang. Astagfirullahaladzim. Diam dulu, diam, diam. Hei. Stop.
Allahumma salli. Naga itu ya. Naga kan. Terus satu lagi yuk, ini lagi. Bungkus. Ini sangat berbahaya, sudah jarang lagi di sini. Yuk kembali ya, kembali ya. Jangan ada yang kosong pikiran. Jangan awas ada yang kosong. Pikiran. Selawat. Bener mantep banget di sini. Tadi suara juga sampai menampakkan tadi ya. Iya kang. Tenang. Tenang. Aja ada yang kosong. Astagfirullahaladzim. Tur pada ke depan semua itu, di belakang. Saya pindah ke daun apa? Ke pohon bambu itu, Bang. Karena katanya di sana ada sesuatu sama. Jadi di area rest area Bojarotma ini benar-benar ini namanya, masih ini ya, Kang ya. Pabrik tebu bekas ya? Iya, pabrik gula ini, Kang. Pabrik gula. Iya, bekas pabrik gula ini dulu. Sangat luar biasa sekali, Kang. Siap, iya. Aduh. Karena mantep ini banget, lama terbengkalai ini. Jadi mungkin jadi ya. Sarangnya makhluk-makhluk kayak gitu ya, Kang ya. Dan juga tadi Mas tadi Kang ngasih penarik yang kedua. Kan tadi kan ada suara langsung ya. Iya. Suara semacam kayak perempuan ketawa tadi. Astagfirullahaladzim. Dengar enggak tadi, Kang? Suara semua tadi, Bro. Enggak di sini tadi. Sempat ya, ada suara harimau. Astagfirullahaladzim. Sampai Kang kepleset semua tuh. Pusing. Terus. Di sebelah sana ya. Lokasi. Lewatnya lewat sini, Kang. Pintu masuk ini, Kang. Ini ya? Iya. Kita dapat. Ini benar-benar mantep banget ini. Ini buat Kang Pi, gimana Kang Pi tadi pengalaman Kang Pi? Cukup lumayan. Saya tadi menjaga di paling belakang. Takut krunya dan penampakan juga banyak, benar-benar mantap. Banyak. Penampakan itu malah justru yang tadi menampakkan sekarang tidak menampakkan itu ya, yang noni-noni itu. Yang noni Belanda udah itu ya. Sorot Joko itu. Itu buat Mas Joko mau enggak siluman teh? Ketan belak itu namanya. Kemarin jadi di sana, iya. Ngasih bisa narik suatu benda satu lagi bisa kayak yang tadi. Satuannya aja ya buat sahabat ngasih kemanapun anda berada, ya, supaya kan. Penarikannya itu gampang mudah. Jawa, penarikan. Di sana nggak? Di sana ya tadi ya tempat yang sana depan parkiran nanti. Baiklah untuk sahabat Kang Asep dimanapun anda berada, sekarang kita lagi menuju ke lokasi eksplor yang berikutnya, yakni tepatnya di gerbang ini ya, gerbang luar dari rest area Bojarotma. Untuk sahabat Kang Asep dimanapun berada, pantengin terus channel Kang Asep dan juga dukung
karena dukungan kalian semua adalah semangat bagi kami untuk menyajikan video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe tentunya dong. Ya kan, sekarang saya mau menghadirkan sosok asal yang ada di sini dulu ya. Siap kan? Ular kan? Astagfirullahaladzim. Benar-benar saya bisa menarik suatu pelakat yang ada di sini. Tempat kami yang makan hari yang saya tes lagi buat tempat rumah yang ada di sini. Monggo berdua. Kami berdua. Mas Kang, jangan lupa pancing Kang, jangan lupa pancing Kang. Astagfirullahaladzim. 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 Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Di sini sepertinya ada ular di sini, ular besar. Ular kan? Ular besar. Semoga kasih bisa menarik ular yang ada di sini. Ini sepertinya ular di sini. Ular. Daun bambu kuning ini ya? Iya, pohon bambu kuning. Kemudian bisa mendapatkan. Itu semutnya banyak banget di sini. Makanya tadi saya baca. Astagfirullah nanti. Astagfirullah. Daun kuning di kota. Daun pisang siapa ini? Daun pisang. Daun pisang itu. Yang kosong. Yang kosong. Pisang ini. Anak kuning. Siapa? Yang kosong. Eh, anak kuning. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Jangan. Astagfirullah. Muhammad sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi
Tongkat itu ya Kang ya? Benar. Kita langsung ke situ. Ini cukup mantap banget penarikannya. Pakai kulit dulu ya, mau ya gol. Iya, kulit dulu ini berat juga. Lalu buka. Oke. Sungguh sangat mengabut, melelahkan ya Kang ya. Iya, menguras tenaga, cukup menguras tenaga ini Kang. Kita menarik hari ini 3 pusaka sekaligus. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Pokoknya kita ambil yang positifnya aja Kang ya. Iya, ambil positifnya. Pokoknya jangan pikir macam-macam lah. Karena di sini kita juga bukan niat untuk pamer ya Kang. Ini cuma sekedar hiburan dan juga edukasi bahwa hal-hal mistis masih ada di sekitar kita ya Kang ya. Ya, nggak perlu ditakuti lah. Iya. Nggak perlu ditakuti karena subhanallah, Allah lah yang lebih kuat. Nah, itu saja dari kami. Pokoknya jangan lupa subscribe, like dan komen maupun share Kang Asep Channel. Topik Wahidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam wujud. Wujud Kang.